Hello fashion lovers, kembali lagi dengan channel Sinjuai Suru. Kali ini kami akan memperkenalkan beberapa tas elegan dengan tampilan modis dan cute yang pasti akan membuat Anda jatuh hati. Dan yang paling penting, semua tas ini hadir dengan harga yang sangat terjangkau. Siap untuk memperbarui koleksi tas Anda dengan gaya terbaru tanpa harus merogoh kantong dalam-dalam? Yuk simak rekomendasi tas-tas keren berikut ini. Jangan di skip ya. Yang pertama, aku akan memperkenalkan tas dengan mode tulip bag dari Axefree Crossbody Bag. Tas yang super elegan dan cute dari toko Axefree Official Store yang sudah direting sebanyak 4,9 dan memiliki jumlah pengikut 276,2 ribu pengikut. Hanya dengan harga Rp239.000, tas ini sudah terjual sebanyak 82 item dengan rating bintang 5. Tas memiliki ukuran 17x17x15 cm dan tas ini hadir dalam warna apricot dan hitam. Memiliki tekstur kulit yang halus, mengkilap dan cocok untuk acara casual dengan desain ransel tali serut. Jangan lewatkan kesempatan untuk tampil modis dengan tas ini. Selanjutnya, aku juga punya rekomendasi tas keren dari toko yang tidak kalah populer, yaitu JK Design dengan rating toko 4,8 dan memiliki 323,9 ribu pengikut setia. Toko ini menghadirkan tas JK 777, tas selempang bucket tabung slim bag fashion impor yang super modis. Dengan harga hanya Rp114.000, tas ini sudah terjual sebanyak 876 item dan mendapatkan rating kepuasan 4,9. Tas terbuat dari bahan kulit PU berkualitas dan tas ini memiliki ukuran 22 cm x 18 cm x 18 cm, sempurna untuk Anda yang ingin tampil stylish dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki tas elegan ini dan segera dapatkan di toko JK Design dan tambahkan sentuhan fashion ke penampilan kamu agar kamu semakin lebih modis lagi. Temukan juga tas impian kamu di toko Bostanten Woman Official Store yang sudah dipercaya oleh 1,3 juta pengikut dengan rating 4,9. Hari ini aku memperkenalkan tas model bucket yang super elegan dan stylish hanya seharga Rp170.000. Tas ini sudah terjual sebanyak 497 item dengan mendapatkan rating kepuasan 4,9. Terbuat dari bahan kulit PU berkualitas tinggi, tas ini hadir dengan pilihan warna kopi, warna hitam, dan warna putih dengan dimensi 19 cm x 20 cm x 18 cm. Tampil yang elegan dan di setiap kesempatan dengan tas ini, dengan ruang penyimpanan yang cukup dan desain yang modis, tas ini akan menjadi teman setia Anda dalam berbagai aktivitas. Selanjutnya, tas yang aku rekomendasikan itu dari toko Elizabeth Official Shop yang tokonya sendiri udah di rating sebanyak 4,9 dan memiliki lebih dari 942,300 ribu pengikut setia. Toko ini mempersembahkan Elizabeth Handbag dengan kode 0772023. Tas ini ditawarkan dengan harga menarik hanya Rp230.000 dan sudah terjual sebanyak 41 item semua dengan rating bintang 5. Dibuat dari bahan kanvas berkualitas, tas ini dilengkapi dengan kompartemen utama menggunakan tali serut serta kantong dalam samping. Dengan dimensi 18 cm x 10 cm x 17 cm, tunggu apa lagi? Jadikan Elizabeth Handbag sebagai aksesoris terbaru kamu. Selanjutnya ada dari Les Femmes Official Shop. Salah satu produk unggulannya adalah tas selempang wanita dengan kode G3492109912 yang telah mendapat rating 4,9 dari para pembeli yang puas. Tas ini bukan hanya sekedar aksesoris tetapi sebuah statement fashion yang tak boleh terlewatkan. Jangan lewatkan kesempatan untuk menambahkan sentuhan looks dan elegan pada gaya Anda. Dengan harga hanya Rp244.900, kamu sudah bisa mengoleksi tas ini. Dan di sini aku juga menyisipkan salah satu video yang dikirimkan oleh salah seorang pembeli tas yang dari toko Les Femmes Official Shop. Kalian bisa lihat tasnya yang elegan dan cocok untuk style kamu, jadi gak usah ragu untuk membelinya. Dan yang terakhir, aku merekomendasikan tas dari toko Honyan Official Shop. Tokonya udah memiliki pengikut sebanyak 2 juta dan memiliki rating sebanyak 4,9. Dan kali ini aku merekomendasikan tas Honyan impor seharga Rp139.900 yang udah terjual sebanyak
5,1 ribu item dengan rating kepuasan pembeli 4,8 dan tas ini terbuat dari bahan kulit sintetis dengan ukuran 21 x 13 x 19 cm. Cukup sekian video rekomendasi tas hari ini. See you, bye-bye!